Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya teman-teman. Salam hangat, salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada. Hari ini teman-teman saya mau ajak teman-teman untuk berkeliling melihat bagaimana perumahan di Belanda ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu bagaimana perumahan di Belanda. Dan saya hari ini saya mau berjalan-jalan keluar melewati perumahan-perumahan yang terletak di belakang apartemen hotel saya ini nih teman-teman. Jadi ini saya ini tinggal di sini nih teman-teman. Nih di Hotel The Blend, ini apartemen hotel. Jadi saya tinggal di sini dan di belakang sananya itu adalah perumahan-perumahan teman-teman. Jadi saya akan berjalan melewati perumahan-perumahan dan melihat bagaimana situasi perumahan-perumahan di Belanda ini ya teman-teman. Dan ini masih musim gugur tuh, di belakang saya ini tuh, itu daun sudah rontok. Ini masih suasana musim gugur. Dan untuk teman-teman yang tertarik ingin melihat bagaimana rumah atau perumahan di Belanda di lokasi tempat apartemen saya tinggal ini, jadi ikutin terus video saya sampai tuntas. Salam hangat, salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada. Oke teman-teman, dilanjut aja. Dan saya tunjukin dulu bagaimana situasi tempat hotel apartemen ini. Dan kemudian kita akan lanjut berjalan melihat bagaimana perumahan di Belanda. Oke, dilanjut ya teman-teman. Nah ini di depan ini terlihat teman-teman, ini masih musim gugur ya. Tuh, jadi ini daun-daun sudah rontok seperti ini. Dan ini tempat apartemen hotel. Jadi ini hotelnya semi apartemen, jadi dibilangnya di sini hotel apartemen teman-teman. Jadi seperti ini hotel tempat tinggal atau apartemen tempat tinggal kami. Ini namanya hotel apartemen The Blend atau dibilang hotel The Blend teman-teman. Jadi oke seperti ini situasinya. Dan kita akan lanjut berjalan ke arah depan sana teman-teman. Oke teman-teman, dilanjut aja perjalanan menuju perumahan-perumahan. Mungkin teman-teman tertarik nih, teman-teman ingin melihat bagaimana perumahan di Belanda ini, karena perumahan di Belanda ini agak beda teman-teman dengan di Swedia ya. Sangat berbeda kalau menurut saya. Kalau di Swedia kan biasanya kalau rumah-rumah itu jarang kali sih dempet-dempet ya. Kalau di sini perumahannya sama hampir seperti di Indonesia, ada rumah apa sih kayak rumah deret ya gitu. Jadi antara dinding satu dengan dinding lainnya itu dia berdempet teman-teman, jadi bentuknya memanjang gitu. Dan itu adalah rumah-rumah, dan itu sangat berbeda sekali dengan di Swedia. Udaranya dingin teman-teman, sekarang sekitar 10 derajat, bahkan nanti kalau menjelang sore menjelang malam itu 6 derajat, 6 sampai 7 derajat teman-teman. Ini suasana yang kita lewatin nih teman-teman tuh. Ini indah sekali sebetulnya pemandangan di sini ini tuh. Belakang ini adalah kanal, jadi dilewatin oleh boat-boat nih teman-teman. Jadi kapal-kapal ini melewati kanal itu, kapal-kapal besar nih teman-teman. Tuh saya tunjukin. Tuh seperti itu. Saya tunjukin dulu daerah sini tuh. Wow.
Jadi di belakang hotel apartemen tempat saya tinggal ini kanal nih teman-teman. Suasananya indah juga ini, lokasi belakang apartemen hotel ini tuh teman-teman tuh. Sebagai transportasi untuk but-but besar seperti ini nih teman-teman. Ini adalah transportasi kanal digunakan untuk transportasi ini. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Wow, ini tuh udah kuning-kuning kan teman-teman, musim gugur. Jadi pas di belakang, ini di belakang apartemen hotel saya ini teman-teman, jadi banyak sekali perumahan-perumahan. Jadi kalau saya ke supermarket itu melewati perumahan-perumahan, perumahan-perumahan di Belanda ya. Tapi bangunan di Belanda ini memang unik-unik teman-teman. Jadi setiap saya lewatin kanal ini selalu ada ini tuh, kapal but-but seperti ini teman-teman. Jadi kayak kapal feri gitu ya, jadi seperti ini. Dan di belakang sana juga tuh, jauh sana juga kanalnya ini panjang, memanjang. Ini depan tuh musim gugur teman-teman, suasana sudah seperti ini tuh, musim gugur ya. Berantakan di jalan ini. Di ini kita akan masuk, kita akan masuk melalui sini ini, karena di samping sini ini sudah perumahan nih teman-teman. Ini suasana di sini teman-teman tuh, musim gugur, berantakan, banyak kali daun-daun berguguran. Kita akan lewatin ini kan. Nah ini kita udah mulai masuk. Ini perumahan nih teman-teman. Jadi perumahannya itu dia bangunannya memanjang, terdiri dari beberapa rumah. Tapi rumahnya ini dia tingkat, kalau yang ini teman-teman, jadi tingkat 3. Kalau luasnya ini bawahnya sekitar 60 meter nih kayaknya teman-teman. Kemudian terdiri dari beberapa rumah. Seperti ini bangunannya. Ini memanjang ke sana. Ini areanya seperti ini. Jadi perumahannya ini seperti, tapi bangunannya ini unik ya teman-teman, terbuat dari bata ini. Tuh ini tuh ke belakang. Ke belakang ini semua perumahan tuh teman-teman. Tuh banyak perumahannya ke belakang situ. Tapi saya akan melewati depan. Nah ini tuh teman-teman. Tuh ini halamannya, di depan ada halaman juga. Tuh, ini nih. Jadi perumahannya ini dindingnya dempet antara tetangga satu dengan tetangga lain. Ini suasana di depan nih, perumahan-perumahan ya teman-teman, kederet seperti ini perumahan-perumahannya. Ini halaman depannya, banyak kali ini berjejer ini apa sepeda. Tuh suasana musim gugur udah seperti ini. Ini situasi seperti ini. Ini perumahan yang di sebelah sini seperti ini. Tuh banyak yang bersepeda di bawah. Ini saya mau lanjut teman-teman. Ini kita melewatin ini, seberang sini. Suasananya indah sekali nih teman-teman. Ini saya lewatin jalanan besar juga, kemudian nanti saya akan menyeberang lihat perumahan yang lain. Ini jalanan besar. Ini teman-teman jalanan besar tuh.
terkenal di belakang saya ini. Indah sekali. Tuh, suasananya indah sekali sebetulnya tuh. Oke, lanjut teman-teman. Mobil. Ini jalanan besar. Jadi saya mau menyeberang ke perumahan yang lebih banyak lagi perumahannya di seberang sana. Nah, saya tadi udah nyebrang teman-teman ke perumahan yang sebelah sini. Ini saya sudah mulai melewatin perumahan lagi. Perumahan-perumahan seperti ini naruh sepeda. Tuh, ini perumahan-perumahan seperti ini. Kita akan melewati perumahan-perumahan ini teman-teman. Ini kita sudah mulai lewat perumahan-perumahan lagi teman-teman. Nah, ini perumahan-perumahannya nih. Ini halamannya seperti ini. Tuh, ini halaman-halamannya nih teman-teman. Tuh, perumahan-perumahannya. Tuh. Ini banyak mobil parkir di sini. Nih, kita lewatin depan-depan rumahnya ini. Tuh. Jadi ini antara dinding satu dengan yang lainnya ini berdempet nih teman-teman. Tuh, perumahannya ini memanjang. Seperti itu teman-teman. Terdiri dari beberapa rumah nih teman-teman, tapi ini tingkat 3 ya. Tuh, atasnya ada ruangan. Jadi seperti ini. Ini tempat parkir. Banyak sepeda parkir di sini juga. Ini halaman-halamannya seperti ini. Ini halamannya nih teman-teman. Tuh. Halaman-halaman rumahnya. Ini yang saya lewatin ini seperti ini teman-teman. Tuh. Ini depan-depannya, tuh pintu-pintunya seperti itu. Jadi ini area perumahan-perumahan teman-teman. Di belakang hotel apartemen tempat tinggal saya ini banyak sekali perumahan. Lokasi-lokasi perumahan penduduk. Tuh, pintu-pintunya seperti yang tadi itu. Ini yang di depan saya juga ini sama tuh. Situasi seperti ini, saya mau jalan ke arah sini. Nih di sini udah gundul-gundul nih pohon-pohonnya nih teman-teman. Tuh, udah gundul-gundul pohon-pohonnya. Nah, ini perumahan-perumahannya seperti ini teman-teman. Perumahan di Belanda Utrecht. Depan-depannya seperti ini. Degan. Tuh, suasananya. Tuh, rumah-rumahnya nih teman-teman.
Ini halaman-halamannya nih teman-teman, tidak dipagar, jadi seperti ini tuh halaman-halaman rumahnya. Jadi jalanannya ini nih teman-teman, depan-depanan seperti ini situasi jalanannya antara tetangga dengan tetangga lain. Paling ujung yang besar, kalau hook itu paling besar tuh biasanya nih, yang paling hook tuh yang itu tuh, yang ujung hook besar tuh. Ini teman-teman tuh, ini semua perumahan semua nih yang saya lewatin tuh, berjejer nih semua tuh. Ini seperti ini nih teman-teman tuh, perumahan-perumahan semua. Ini tuh udah berguguran. Ini daun-daun sudah berantakan nih teman-teman karena musim gugur. Ini adem juga suasananya nih perumahannya ini. Ini seperti ini teman-teman. Ini halaman-halamannya seperti ini teman-teman. Ini halaman-halamannya nih, seperti ini halaman-halamannya tuh, halaman-halamannya nih teman-teman. Ini cakep nih kalau yang hook-hook ini, agak besar teman-teman. Kalau yang hook-hook ini bisa ada garasinya besar. Tuh. Ini juga rumahannya seperti ini lokasinya. Ini udah supermarket di sana teman-teman. Tuh. Sana supermarket, ini toko-toko nih. Jadi toko-toko yang dekat di perumahan ini, toko-toko tuh berjejer sini. Toko-toko, ini situasi. Yang sebelah sini, toko-toko ke sana. Di ini. Dan saya mau menyeberang ke toko-toko di sana itu. Nah, wah, banyak yang bersepeda. Sepeda. Wow, udah banyak yang bersepeda nih situasi. Udah banyak orang mulai pulang dari aktivitas. Ini sekitar jam 4 sore nih teman-teman saya ambil video ini. Ada motor juga nih teman-teman. Orang di sini banyak bersepeda nih teman-teman. Nih ini udah toko-tokonya nih di sini teman-teman nih. Toko-tokonya seperti ini. Tuh. Toko-toko dekat perumahannya. Depan perumahannya. Saya akan lanjut ke supermarket teman-teman. Jadi mau belanja sesuatu. Tapi kayaknya untuk video kali ini teman-teman udah cukup. Sekian aja, saya udah ajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi perumahan di
salah satu kota Utrecht, Belanda, yang lokasinya di belakang apartemen hotel tempat saya tinggal. Kayaknya udah cukup untuk video kali ini teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya sampai tuntas. Salam hangat, salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada. See you in next video.